Halo bosku. Halo teman-teman, pagi ini Mas Bos mau bongkar pasang mainan apa, Kak? Kereta api. Mana mainannya? Tunjukkan. Ini. Wow. Yuk, langsung aja. Apa alatnya itu, Kak? Obeng. Obeng ya. Kalau mau ngelepasin putar kemana? Ke kiri. Ke kiri, bukan ke kanan. Nah, begitu Mas Bos. Ah, jatuh teman-teman obengnya. Sabar ya, taruh biar enggak hilang, ditaruh dulu. Ditata ke kiri ya. Itu warna apa bautnya, bosku? Kuning. Obengnya merah, red ya. Ini kereta api uap kayaknya, bosku. Terus yang mana lagi yang mau dibongkar? Yang ada bautnya. Lihat sini, ada di sini. Tuh, teman-teman. Sudah ada di sana lagi, enggak apa-apa. Mumpung Mas Bos libur tidak sekolah, teman-teman, bikin video. Aduh. Sabar bosku. Kok jatuh-jatuh terus bosku? Grogi ya bosku? Grogi ya? Karena lama gak pernah syuting bosku. Itu apa, bagian apa depannya ya? Oke. Sudah dapat berapa ini? 3. Sekarang roda depan yang kanan, teman-teman. Kok jatuh-jatuh terus ya bosku? Belum sarapan tah? Oh, sudah pada. Bosku. Sulit. Ya, enggak sulit. Yang satunya pegang keretanya, satunya pegang obengnya. Kalau sulit pakai tangan kan sudah enggak keras lagi itu. Pertama aja pakai obeng untuk melepasnya, lalu pakai tangan. Yang satunya ini ban belakang lebih besar, teman-teman. Namanya apa ini ya? Lokomotif ya, kepala kereta. Lokomotif. Kalau ada belakangnya itu baru kereta api. Panjang. Ada gerbongnya. Ini cuman lokomotifnya. Sudah. Sudah. Belum, tinggal yang belakang itu tinggal satu, teman-teman. Ntar lagi nyoba masangnya ya, bosku. Habis dibongkar harus dipasang, karena kadang bisanya cuma bongkar tapi masangnya nggak bisa, teman-teman. Itu kebanyakan terjadi seperti itu, makanya kita latih untuk membongkar dan memasang ya. Wah, sudah jadi 2, teman-teman. Wadaw. Hihi. Ini ya sudah pisah semua. Sekarang ayo coba dipasang lagi, Mas Bos. Wah, soalnya kok agak bebert ini, Mas Bos. Celananya agak berlubang sedikit
nggak apa-apa ya mas bos, kakinya juga, wah namanya juga anak laki ini, sering main-main liar ini mas bos teman-teman. Kalau nggak jatuh ya luka ya mas. Ini juga tangannya yang kanan ini habis jatuh, udah kering tapi udah sembuh teman-teman. Makanya ini kita sekarang mainnya yang santai-santai dulu, bongkar pasang. Ya dipasang lagi yang belakang. Warnanya yang apa? Yang sama aja. Yo, yang kuning. Ya, enggak apa-apa. Mungkin tertukar dengan yang lain. Aduh, yung. Ya, pakai tangan dulu. Kalau sudah dapat separuh, pakai obeng. Untuk biar lebih singset. Biar lebih kuat. Balik. Kalau masang ke kanan muternya ya teman-teman, jangan sampai terbalik seperti mas bos. Wow. Aduh, yung. Pelan-pelan aja bosku. Habis yang belakang, yang depan sekarang. Bemper ini ya. Yang depan. Pelan-pelan aja bosku, enggak usah grogi. Masa jatuh-jatuh terus ya teman-teman ya. Ini ya. Mas bos ini sudah lama enggak syuting jadinya grogi teman-teman. Ya, ambil lagi jangan terlalu kencang nanti patah nanti obengnya. Sekarang apa? Yang atas apa rodanya dulu? Rodanya dulu, roda depan teman-teman yang kecil, yang roda belakang yang mana mas bos? Kasih tahu teman-teman ya sini, kasih tahu ya lebih besar ya. Oke, yang depan dulu dipasang. Muridnya mas bos ini juga agak eksotik teman-teman karena sering main di luar ruangan, sering ya panas-panas lah. Yang belakang. Jadi biar teman-teman tahu cara masangnya juga, walaupun nggak urut nggak apa-apa, yang penting tahu. Bisa. Bisa. Untuk masang diputar ke kanan, kalau lepas atau bongkar diputar ke kiri teman-teman. Oke sudah, jangan terlalu kencang nanti patah. Kalau patah nggak bisa dipakai lagi teman-teman. Saya patah. Iya. Yuk putar ke kanan. Pertama pakai tangan dulu aja mas bos. Sampai dapat separuh atau seperempatnya baru pakai obeng. Nggak tepat itu mas bos. Oh ya sudah. Harus lurus, makanya itu kurang pas. Putar ke kiri dulu, dilepas dulu, gini. Ya bantuin teman-teman. Karena kurang tadi keburu-buru mas bos ini. Ya. Nah, bukan patah itu memang bidang miring seperti ini, namanya bidang miring. Nah, gini tadi mas bos keburu-buru jadinya. Alot. Iya sudah. Santai aja mas bos, nggak perlu terburu-buru. Biar nggak rusak ya. Terus. Nah, kan. Mas bos keburu-buru teman-teman, jadinya miring-miring. Tinggal roda belakang sama yang atas, sama atapnya. Ya, dapat seperempat langsung pakai obeng. Mana obengnya? Itu dia teman-teman.
Oh iya teman-teman, jangan lupa sambil menonton ini sambil di like dan juga di subscribe. Oke bosku. Tinggal tempat apanya ini, tempat uap ya. Pakai tangan dulu mas bos. Lupa. Tadi kan coba. Kan sudah dibilangin pakai tangan dulu. Setelah dapat separuh atau seperempat baru pakai obeng. Biar gak jatuh-jatuh terus. Sudah, jangan terlalu kenceng. Sekarang tinggal yang kotak. Tinggal yang kotak itu berarti atapnya. Jangan terlalu kenceng mas bos, sudah itu. Malik nanti jempalik ya teman-teman. Putar ke kanan dulu, santai. Pelan-pelan aja. Mumpung libur. Ya, terakhir ini teman-teman. Tinggal sedikit. Cereng. Selesai. Tunjukkan ke teman-teman sama obengnya sini. Putar gini ke kanan ke kiri, bosku. Keretanya diangkat, diangkat, diangkat. Ya, ini teman-teman sudah ngomong sama teman-teman. Ini jadinya teman-teman. Ah, enggak kedengaran suaranya. Ini jadinya kayak ini. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah mas bos.